Hai Tribuner, jumpa lagi dengan saya S Widodo, News Manager Tribun Jateng akan membawakan Tribun Topik yang kali ini topiknya sangat hangat yaitu membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Karena ini bahasanya sangat berat dan sedang hangat-hangatnya dibahas oleh masyarakat Kita hadirkan tokoh Ahli Hukum Tata Negara dari Semarang, Jawa Tengah, yaitu Dr. Muhammad Junedi SHIMH, yang beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Assalamualaikum, Pak Jawa. Ya, Waalaikumsalam, Pak Is. Rekan-rekan tribuner yang saya hormati. Wah, ini Beliau masih muda, tetapi sudah dokter yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi profesor Pak ya. Jun ya. Amin, amin. Doanya Pak Is. Amin, amin. <tuh> Tribuners, tidak hanya di Semarang dan di Jawa Tengah sedang hangat membahas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem pemilu proporsional tertutup. Pak Jun, boleh dijelaskan lebih singkat? Tentang terbuka dan tertutup itu bedanya apa Pak Jun? Ya, ini paling menarik kalau kemudian kita bicara soal buka tutup ya Pak. <laughs> nah, prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara soal proporsional terbuka atau tertutup seperti ini, ini adalah mekanisme, oh, mekanisme. di dalam pemilihan seperti itu yang ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Hmm. Nah, kalau kemudian proporsional tertutup seperti itu, maka kemudian kita memilih lambang partai politik. Kemudian, nama-nama yang sudah disiapkan oleh partai politik itu, mulai dari urutan pertama dan kedua, dan seterusnya. Nantinya, kalau suara memenuhi, maka mereka langsung otomatis jadi. Ya, sesuai dengan sesuai dengan pilihan partai politik oh, tersebut iya, iya, nah iya. berbeda dengan proporsional terbuka mm -hmm. kalau proporsional terbuka kita disukui lambang partai politik dalam kartu suara tersebut mm -hmm. sekaligus kita disukui nama-nama kandidat calon mm -hmm. artinya bisa mungkin saja masyarakat itu memilih kandidat calonnya secara langsung yeah. nah ini tentunya semuanya ada resiko-resikonya baik mm -hmm. gitu pakis terima kasih <tuh> pak Jun penjelasan singkat perbedaannya proporsional terbuka boleh nyoblos langsung caleg-calegnya, tetapi kalau proporsional tertutup, nyoblos gambar partainya. Gitu Pak yeah. Jun ya, gampangnya mm -hmm. ya. Dan lembaran kertasnya pemilu nanti lebih besar, lebih mm -hmm. lebar. Pak Jun, dari dua-duanya itu apakah dari tinjauan sebagai ahli hukum tata negara, apakah sistem terbuka maupun sistem tertutup itu ada dasar hukum ya Pak Jun? Yeah. Sebenarnya kita bicara soal konteks masalah demokrasi itu bisa diwujudkan dalam konteks sistem tersebut Pak Is. Apakah kemudian terbuka atau tertutup. Pada zaman Orde Baru seperti itu kita melihat bahwa kekuatan daripada lembaga negara itu, kekuatan dari pemerintah itu, kekuatan daripada demokrasi itu diserahkan sepenuhnya pada partai politik. Hmm. Tapi kemudian pasca reformasi menganggap bahwa partai politik ini terlalu dominan seperti itu dan kemudian semuanya tidak disandarkan pada partai politik. Maka pada saat itu ada alternatif-alternatif. Coba kita coba-coba ya kita membentuk negara itu kan menyesuaikan situasi dan coba-coba seperti iya, itu, Pak Is. Iya. Apabila beruntung ya syukur, apabila tidak kita menyesuaikan dengan situasi yang ada kembali. Maka pada saat ini kemudian yang terakhir pemilu 2019 hmm. kita menggunakan dengan sistem proporsional terbuka. Terbuka. Nah, itu resikonya juga ada, Pak Is. Ah, Jadi ayo, kalau kemudian kontaknya gini ketika kita melihat bahwa sistem proporsional terbuka ini maka menjadikan ya peranan daripada partai politik ini ini seimbang dengan peranan para calon legislator. Jadi masyarakat itu disuruh memilih, hmm. bukan hanya memilih partai politik yang menyerahkan anggota legislatifnya yang akan memimpin mereka, yang mewakili mereka melalui partai politiknya, tapi mereka juga langsung bisa memilih anggota legislatifnya ini ini, ini semua. Tapi resikonya juga ada, Pak. Jadi, resikonya ketika kemudian langsung kepada lembaga legislatifnya, tentunya mereka memilih lembaga legislatifnya. Mereka cenderungnya pasti memilih orang-orang yang mereka anggap itu terkenal. Eh, contohnya, terbuka. kalau terbuka, yeah. contohnya kalau kemudian Pak Is eh, nggak Nyalakan. terkenal, saya terkenal <laughs> seperti itu, gara-gara tribun <laughs> seperti itu, kan? Ya, maka kemudian dipilihlah, kemudian saya demikian. Yeah. Tapi kalau kemudian hmm. partai politik, partai politik ini adalah lembaga ideologis, hmm. dia akan memilih caleg-caleg yang memang benar-benar sudah dididik melalui kepartaiannya, sudah dididik melalui proses ideologi partainya, hmm. sudah NKRI seperti itu, yeah. dan lain-lain terlepas. Kemudian kalau proporsional terbuka juga NKRI, yeah. tapi pendidikan politik itu kan diserahkan oleh uh, partai politik. Hmm. Itu prinsipnya, itu Pak. Is. Kalau sistem terbuka bisa saja caleg yang ujuk-ujuk muncul. Bisa saja terpilih Pak ya. Jun ya Tetapi kalau tertutup Yang menentukan nomor urut jadi ini adalah Partai politik itu Pak Jun ya Pak Jun dalam waktu Dekat ini ya. kata Mahkamah konstitusi akan memutuskan Gugatan yang Diajukan oleh PDIP PDIP mengajukan gugatan agar Pemilu menerapkan Sistem proporsional tertutup ya, Pak. Tetapi faktanya eh, Mahkamah konstitusi Sampai sekarang belum memutuskan tapi kemarin sudah ada kabar bocor bahwa Profesor Deni Indrayana mengaku mendapat bocoran bahwa sistem pemilu proporsional tertutup nanti akan diputuskan oleh MK. Kalau begitu, apakah putusan MK saat ini berlaku untuk penyelenggaraan pemilu yang saat ini sudah berjalan tahapannya atau pemilu yang akan datang, Pak Jun? Ya. Yeah. Jadi kalau kita berbicara saya berbicara soal apa yang kemudian dimunculkan polemik oleh Deni Indrayana itu hak yeah. Denny Indrayana. Yeah. Tapi konteksnya kemudian saya melihat memang saat ini pilihan yang tepat untuk melihat situasi kondisi karena kita sudah menyerahkan partai politik sebagai lembaga untuk membangun demokrasi mm -hmm. bahkan ada undang-undang partai politik seperti itu mm -hmm. maka kemudian idealnya keputusan menurut pendapat saya adalah proporsional tertutup. Wah. Nah, itu pendapat saya, Pak Is. Ya, ya, ya. Ya. Ini kemudian bukan terafiliasi oleh siapapun seperti ya. itu. Karena kita melihat kalau yang tadi Pak Is sampaikan, itu benar juga. Kalau nanti proporsional terbuka, partai-partai politik ini akan mencari public figure. Hmm. Mereka tidak cenderung pada kekuatan kardisasinya tidak cenderung pada basis ideologinya, tapi lebih cenderung pada popularitasnya. Hmm. Partai politik yang dibutuhkan kan tidak itu. Hmm. Cuma putusan MK ini, kalau kemudian nantinya, nantinya adalah tertutup, ya... Ini kan putusan yang tidak tepat pada saat ini. Yang kemudian proses tahapan pemilu itu sedang berlangsung, yang sudah kita ada yang calon caleg-caleg itu yang sudah siap-siap, membangun basis seperti itu, dan lain-lain sebagainya, eh tiba-tiba ada putusan di tengah-tengah jalan. Hmm. Ini kan tidak fair. Bahwa yeah. dalam prinsip hukum itu, bahwa setiap peraturan yang dibentuk itu tidak boleh tergesa-gesa. Hmm. Tidak boleh sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Kita hmm. tahu sendiri contohnya, KUH Pidana. Ya. Kau pidana itu butuh waktu untuk pelaksanaannya penyusunannya adalah dua tahun. Hmm. Supaya apa? Dalam masa transisi ini ada persiapan-persiapan. Maka dalam pandangan saya hmm. ada dua hal, Pak Isi. Jika, jika MK nanti Memutuskan. membuat putusan hmm. adalah tertutup, hmm. ya, maka MK itu harus membuat putusannya berlaku pada pemilu yang akan datang. Harus dijelaskan. Betul, oh, harus siap. seperti itu. Atau kemudian yang kedua ini, Pak Isi. Ya. Ini yang kemudian banyak pakar yang belum menyampaikan. Ya. Barangkali kalau kemudian nanti putusan MK adalah tertutup, seperti mm -hmm. itu, mm -hmm. maka harus dilakukan penundaan pemilu. Wah, bahaya Pak Jun. Penundaan pemilu. Padahal, dalam rangka menjamin hak konstitusional. Nah, oh, ini ya, tata negaranya ke situ arahnya. <laughs> <laughs> dalam rangka menjamin hak konstitusional. Para kandidat calon, Para masyarakat, dan lain sebagainya. Tetapi Pesta Demokrasi ini kan sudah ada Undang-undangnya sudah ada, peraturan presidennya, peraturan KPU, dan lain sebagainya. Apakah mungkin ditunda setelah, misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional tertutup? Ada kaitannya yeah. ke situ, Pak Jun? Yeah putusan PN juga sama kemarin pak ya, kemarin batal juga <laughs> aja iya batal juga salah alamat tapi PN berani buat putusan <laughs> seperti itu terlepas kemudian ada friksi yang berkembang di masyarakat ya kalau kemudian MK melakukan seperti itu hmm. saya pikir kalau kemudian kita lihat putusan MK itu kan putusan yang sifatnya final Mas, seperti itu mengikat siap. terlepas itu semua kalau saya melihat perspektifnya MK ketika membuat putusan ini dia akan membuat norma baru hmm. bukan menguji lagi bukan menguji iya. lagi iya sama dengan tema-tema kita sebelumnya soal masalah KPK yang Membuat kemudian Membuat norma baru ya, norma ya baru yang hmm. itu yang kemudian dikatakan sebagai fungsinya harusnya hmm. Soal proporsional terbuka atau tertutup ini yeah. Ini adalah kewenangan daripada pembuat undang-undang yaitu DPR. DPR Harusnya demikian hmm. Tapi kalau kemudian diambil oleh MK hati-hati MK ini kemudian hati-hati harus melihat dalam perspektif apakah ini tepat pada waktunya hmm. Putusan itu dikeluarkan atau tidak Iya yeah. Dan sampai putusan tersebut nanti merugikan hak konstitusional masyarakat. Nah. Bukan hanya masyarakat yang memilih, tapi masyarakat yang dipilih juga sama. Entah sudah. sudah ya. berjalan, Pak. Karena juga. ini hak undang-undang dasar itu menjamin hak memilih dan dipilih. Hmm. Gitu, Pak. Siap. Pemirsa, jawaban Pak Dr. Sunedi sudah jelas. Bahwa... Apapun yang diputuskan oleh MK harus tepat waktu. Saat ini tahapan pemilu sudah berlangsung. Oleh karena itu, misalnya MK memutuskan proporsional tertutup harus dijelaskan apakah ini berlaku untuk pemilu yang akan datang atau penundaan pemilu, gitu ya, Pak Jun ya? ya. Satu lagi Pak Jun, ada beberapa pengamat dan anggota dewan menganggap MK ini seperti eh, melebihi kewenangan DPR dan presiden dalam membuat undang-undang. Ya. Apabila nanti misalnya putusan MK ini memutuskan proporsional terbuka lah atau proporsional tertutup lah tidak sekadar mengabulkan gugatan pemohon tetapi ya. seperti melebihi kewenangannya membuat peraturan baru membuat undang-undang yang seharusnya ini adalah kewenangan dari DPR. Ya. Pak Jun melihatnya seperti apa Pak Jun? Ya, jadi memang Uh, kewenangan MK itu hanya menguji saja Apakah ah, ini bahwasi. sah Atau kemudian hmm. tidak sah Beda dengan kemudian membuat norma baru Kalau kemudian sah tidak sah Ini kemudian mengatakan bahwa Ini undang-undangnya ini sesuai enggak Tafsirannya ini sesuai enggak gitu Tapi kalau kemudian Ini yang kemudian Anda ujikan ini Normanya ini Seperti ini Ini kan terus kemudian terlalu melampaui hmm. ya, Contohnya kalau dalam undang-undang itu Mengatakan bahwa proporsional tertutup Ya, terbuka seperti ya. itu. Kemudian tiba-tiba diubah menjadi proporsional terbuka. Nah, ini kan kemudian menciptakan norma baru artinya. Ya. Jadi kembali yang kemudian tadi saya sampaikan idealnya kemudian ya ini bicaranya soal ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan, tidak memiliki kedudukan hukum kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian kita melihat ya ketika MK saat ini, MK kan harusnya membuat putusan seperti itu. Putusannya apakah terbuka atau tertutup, ya. Pendapat saya memang ya. Jika kemudian dipaksakan MK, ya MK melihat bahwa ini harus kita buat putusan. Tiba-tiba kemudian putusannya tertutup seperti itu, maka akan lebih baik kemudian pilihannya ada dua tadi. Hmm. Tapi kalau kemudian masih tetap mengambil pada proporsional terbuka, ya resikonya tadi. Saya melihatnya partai politik akan lebih cenderung sebagai lembaga yang menampung, ya individu-individu yang popularitasnya kuat seperti itu. Tapi tidak melihat bagaimana proses kaderisasi ideologi partai politiknya harus menjadi domain untuk menciptakan negara ini demokratis. Luar biasa, tribuners obrolan kita makin mengerucut. Saya mau tanya satu lagi jawaban Pak Zunedi sebagai ahli hukum tata negara. Menurut Pak Zunedi di Indonesia ini, apakah lebih cocok diterapkan proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Dasar hukumnya apa, Pak Jun? Iya. Jadi saya lebih cenderung untuk tertutup, proporsional tertutup Proporsional tertutup. Betul Ingat tak? ya pemirsa. Yeah. Terus yeah. Pak. Karena pertimbangannya masih... kita melihat bahwa kita sudah menetapkan fungsi daripada partai politik. Partai politik itu adalah pendidikan politik kita. Partai politik adalah basis bagaimana kita ideologi kita untuk membangun bangsa. Setiap partai politik punya kekhasan masing-masing dan undang-undang partai politik sudah kita terapkan. Nah, ada pergeseran paradigma politik saat ini bahwa ketika kecenderungannya itu kemudian partai politik tidak diberikan wewenang luas, maka pemilihan itu yang menjadi corong demokrasi itu hmm. menjadikan lebih ditetapkan pada figur-figur yang kemudian dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya partai politik tidak cenderung untuk memperkuat basis ideologinya untuk membangun bangsa, tapi lebih cenderung untuk menampilkan ketokohan-ketokohan. Hmm. Ya, permasalahannya kalau menampilkan ketokohan-ketokohan, nanti yang digampang-gampang daripada partai politik itu, itu bukan ideologi partai politik, tapi tokoh-tokoh atau kemudian yang punya banyak apa itu pak istilahnya? Uh, pemilih. Oh, uh, apa? Pemilih uh. Ketenaran seperti Ketenaran, itu. Ketenaran ya, followernya banyak. Followernya banyak, <laughs> ya, itu yang kemudian cendungnya dipilih. Ya. Yang punya followernya banyak, yang punya ya cendungnya pasti artis, seperti ya. itu dan lain sebagainya. Ya. Ini kan kemudian sangat betul-betul meninggalkan dari esensi undang-undang partai politik. Tapi ada juga Pak Jun, pengusaha yang selama ini tidak sempat untuk mengurus partai politik, tetapi dia sibuk untuk memajukan... Usahanya dan merekrut sebanyak-banyak pekerja di Jawa Tengah kah atau di mana Tiba-tiba dibutuhkan oleh partai politik untuk menjadi anggota Dewan misalnya Padahal sebelumnya dia bukan pengurus partai politik Ini ada nilai plusnya juga menurut Pak Jun seperti apa? Ya sebenarnya plus minusnya tetap ada tetap Pak ada. Is. Cuma kemudian kita kembali pada basis ideologi politik partai politik tersebut ya, PDIP, Merhenisme seperti itu ya. Kemudian PBB Masyumi seperti itu, partai-partai yeah. lain ya yeah. contohnya eh, PKB NU seperti yeah. itu dan lain-lain sebagainya. Yeah. Artinya kemudian terlepas siapapun yang kemudian nantinya menduduki jabatan dari lembaga legislatif seperti itu, mereka harus mewakili ideologi partai politiknya. Mm. Jangan sampai kemudian mereka blank tanpa Lain. ada kekuatan ideologinya ujuk-ujuk Mas. ujuk seperti itu karena kita tidak mau membangun negara itu tanpa ada pendidikan politik Lain. terlebih dahulu tanpa ada ideologi politik Lain. terlebih dahulu kita tidak bisa menyerahkan negara ini dengan orang yang mau coba-coba kita harus kuat ideologinya Lain. seperti itu. Luar biasa, Tribuners! Jawaban dari Pak Junaidi Tegas, bagaimana sebaiknya nanti putusan Mahkamah Konstitusi kita lihat dan sampai sekarang belum diputuskan. Meskipun dugaan-dugaan bocoran putusan itu sudah beredar dan menjadi konsumsi masyarakat menjadi hangat, tetapi menurut Dr. Junaidi S.H.I.M.A., pakar hukum tata negara dari Universitas Semarang, beliau berpendapat. Ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional tertutup, karena menurut Pak Jun, hal itu lebih cocok untuk melahirkan pemimpin-pemimpin negara ini, kepala-kepala daerah, dan lain sebagainya, anggota-anggota dewan, dan lain sebagainya, melalui kaderisasi di dalam partai politik dan dasar hukumnya lebih jelas. Satu lagi saya minta saran kepada <tuk> Pak Junedi ke, untuk Mahkamah Konstitusi Pak Jun. Yeah. <tuk> oh, gak, Pak Jun? <tuk> jadi Mahkamah Konstitusi hari ini siap-siap untuk mengeluarkan putusan. Iya. Yeah. Yang pertama putusan tentunya tidak boleh bikin polemik masyarakat terlalu terlalu uh, lama seperti itu jangan hmm. seperti itu. Terlalu kemudian membingungkan masyarakat, jangan karena yeah. kemudian prinsip utama daripada putusan pengadilan ini. Kalau kemudian diputuskan, maka membuat teduh masyarakat, mm, jangan membuat gaduh masyarakat. Nah, <laughs> itu prinsip utamanya. Satu, yang kalau kedua. kemudian cenderung <laughs> seperti itu, maka kasihan masyarakat nanti. <laughs> Betul. Yang kedua, kalaupun kemudian harus diputuskan, hmm. harusnya melihat daripada aspek keadilan dan kepastian hukumnya. Jadi masyarakat hari ini pemilu sudah masuk pada tahapan-tahapan proses. Hmm. Jangan sampai kemudian di tengah-tengah ada putusan yang membingungkan masyarakat, hmm. merugikan salah satu pihak dalam konteksnya undang-undang itu mengatakan memilih dan dipilih. Hmm. Dua-duanya ini kemudian harus dijaga betul-betul. Apakah nantinya proporsional tertutup atau terbuka? Ya tentunya itu kita kembalikan pada hak konstitusional daripada Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas yang menurut pandangan saya MK itu tidak menjadi pembuat undang-undang. Hmm. Ya, tapi kemudian dia menguji undang-undang. Kemudian yang ketiga tentunya ketika kemudian kita melihat dinamika yang ada, mohon tentunya partai-partai politik agak menghormati proses hukum yang berjalan. Jangan sampai kemudian proses hukum kemudian masih berjalan, kemudian muncul kegaduhan hmm. yang dirugikan itu pasti satu. Hmm. Siapa itu? Masyarakat Republik Indonesia. Saya pikir itu Pak Siap, luar biasa tribuner, saran dan usulan dari Dr. Junedi untuk Mahkamah Konstitusi sudah disampaikan dan jelas. Simak Tribun Topik pada edisi berikutnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang juga kaliber. Obrolan kali ini Tribun Topik bersama Dr. Junedi SHIMH, Wakil Rektor 3 USM bisa disaksikan di Medsos Tribun Jateng dan website tribunjateng.com serta koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak. Pak. Luar biasa, Pak